Iris Bella gugat cerai Amarzoni, Oklinvia dituding pelakor. Saya gak ada hubungan apapun. Perceraian Iris Bella dan Amarzoni menyeret nama selebgram Oklinvia. Hal ini lantaran netizen menduga perceraian Iris Bella dan Amarzoni bukan hanya narkoba, tetapi kehadiran orang ketiga yakni Oklinvia. Hal tersebut membuat nama Oklin terus disebut oleh netizen melalui akun media sosial gosip. Tidak hanya itu saja, Oklinvia mendapat serangan dari netizen di akun Instagram pribadinya. Tidak sedikit kata-kata buruk dari netizen yang memenuhi kolom komentar Instagram pribadi dari Oklinvia. Iris dengan rumor ini dan tidak ingin rumor ini tersebut berkembang. Oklinvia akhirnya buka suara melalui unggahan Instastory miliknya. Dalam unggahan Instagram tersebut, Oklinvia memamerkan foto dirinya dari belakang yang sedang menyusuri jalan di Jerman. Bersamaan dengan foto tersebut, Oklin menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan perceraian Amarzoni dan Iris Bella. Saya sebenarnya malas nanggepin hal ini, tapi jadi banyak fitnah dan kata-kata tidak menyenangkan. Di mana saya dituduh pelakor dan perusak rumah tangga beliau, tulis Oklinvia. Saya nggak ada hubungan apapun sama mereka yang baru saja cerai. Mereka pun cerai nggak ada sangkut pautnya dengan saya, imbuhnya. Melalui kesempatan ini, Oklinvia menyampaikan perasaan sang ibu yang melihat anaknya dituduh menjadi orang ketiga dan merusak rumah tangga orang lain. Bagaimana perasaan ibu saya jika melihat anaknya difitnah perusak hubungan orang? Tulis Oklin. Pada akhir pesannya, Oklinvia kembali menegaskan jika sebenarnya ia tidak pernah berkomunikasi dengan Amarzoni. Dengan demikian, Oklinvia meminta netizen untuk tidak lagi menyebut namanya dalam kasus perceraian Iris dan Amarzoni. Pada kenyataannya, saya berkomunikasi dengan beliau saja tidak. Jadi stop dan jangan sangkut-pautkan saya dengan masalah mereka. Terima kasih, tulisnya lagi.